Saya Ben Zaid, tarik diri ini dah diumumkan dalam bursa di, kan dia tu listed company. Bukan boleh campur tak tahu lah. Ada pula piduk marah saya. Bukan ada kaitan dengan saya Ben Zaid tu. Saya kenal pun tak. Diumumkan projek Ben Zaid JV Widat ni oleh Perdana Menteri pada masa itu di Kuala Lumpur. Bukan buat di sini. Pada masa itu ramai juga menteri sekarang pun jadi menteri. Menteri Keuangan pada masa itu, Menteri MITI pada masa sekarang ni. Ha, dia buat di MOF tau, projek tu, pengumuman tu. Ben Zaid tu. Bukan dia main umur di sini, bukan saya pergi cari dia. Mereka JV antara swasta dengan swasta. Fungsi kerajaan negeri hanya meluluskan tanah. Prosedur meluluskan tanah ni dia follow. Prosedur follow undang-undang. Kita lupuskan tanah, dia bayar premium, dia bayar cukai. Habis fungsi kerajaan negeri. Lepas pada tu hang punya apa? Peranan lah untuk buat bisnes, bangunkan tanah tu. Dia yang umum 40 bilion bukan saya. Bukan projek kerajaan negeri, projek swasta. Yang jadi pekak depan ni saya pun heran. Koi lama koi pekak, koi lema koi pekak, koi hebat koi tak erti. Pasal apa dah tahu, termasuk ahli parlimen Sungai Tani. Hidup bangkit di mana? Di parlimen. Kata projek tu salah menteri besar. Awak yang pekak sangat tahu. Kata ngaji doktor. Tapi duk salah kerajaan negeri. Itu bukan projek kerajaan negeri. Itu adalah inisiatif swasta. Widat dengan Ben Zaid. Ada bisnes banyak lah tak jadi dalam dunia ni. Asal-asal bisnes ni rugi. Untung main kemudian. Ada banyak bisnes. Dulu diumumkan syarikat apa nak main melabur. Perdana Menteri umum. Tesla. Ha? Tesla kot. Abang Tesla. Tak jadi pun. Pasal apa tak marah Perdana Menteri? Itu dia umum. Dia yang kata. Dia yang bawa. Tahu-tahu tak jadi. Tak marah pula. Yang saya tak umum. Yang diumumkan oleh syarikat tu kebetulan dah berada di Kedah. Tahu-tahu marah saya. Pekak pula ni. Tak ada apa. Dia bayar premium tanah, dia bayar cukai tanah. Itu saja hasil negeri Kedah. Kemudian tu fasa satu. Saya dipahamkan sedang berjalan tapi slow. Bukan dengan Ben Zaid. Dia jalan sendiri. Bijak. Ya. Tapi premium tanah tu, di premium cukai tu, dia tak bayar? Bayar. Cukai tanah, premium tanah selesai dah. Oh, puluh-puluh juta dia bayar. Itu saja hak kerajaan negeri. Lain pada tu bukan hak kerajaan. Itu hak syarikat. Itu tak wajarlah menyalahkan kerajaan negeri atas kegagalan projek tu. Lagi mau tanya? Ya. Saya sudah ulang banyak kali. Widat. Projek tanah tu Widat. Dia dapat tanah tu baru dia JV dengan Ben Zaid. JV tu dia punya langkah perniagaan dia. Bukan ada sangkut dengan kita. Lagi mau tanya? Bukan. Bukan. Saya ada ulang berpuluh-puluh kali dah tajuk ni pun. Semakin diulang semakin tak faham. Pasal apa saya pun heran. Tak ada tajuk lain kah di Kedah ni? Mereka duduk cari salah kita, tak ada. Ulang benda tu. Pekak, kata-kata. Itu syarikat swasta punya aktiviti, bukan kerajaan negeri. Kerajaan negeri punya part selesai. Luluskan tanah, dia bayar premium, dia bayar cukai. Khalas. Ha, lepas tu bisnes punya aktiviti lah. Lepas pada tu. Itu pun tak erti. Saya heran tu.